بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para pendengar rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah pada petang ni dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bersama-sama lagi dalam majlis pembacaan kitab Zadul Ma'ad fi Haili Khairul Ibad kalangan al-Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Dan kita masih lagi dalam perbincangan peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk. Fasal seterusnya, kalau kita masih ingat lagi dalam kelas yang terakhir, kita bincang bagaimana ketika Nabi SAW sampai di Tabuk tersebut, tidak berlakunya peperangan di Tabuk. Okay? Perjalanan yang jauh tu beratus kilometer itu diakhiri dengan tidak berlaku peperangan. Dan Orang Rom masa tu, kerajaan Byzantine Rom telah bersetuju untuk membuat perjanjian damai dan membayar jizyah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam tengah-tengah misi tersebut, masa Nabi SAW belum lagi pulang ke Madinah, maka Nabi SAW telah menghantar atau mengutuskan Khalid bin Al-Walid menjumpai Ukaydir Dumah. Mari kita bacakan kisahnya. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, Ibnu Ishaq menuturkan bahawa selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Khalid bin Al-Walid kepada Ukaydir Dumah. Siapa Ukaydir Dumah ni? Dumah ni nama tempatnya Dumatul Jandal, nama tempat tu. Dumatul Jandal nama tempat. Dia adalah Ukaydir bin Abdul Malik, salah seorang pemuka dari Kindah. Kindah ni Bani Kindah, Al-Kindi. Dia seorang penganut agama Nasrani yang kita sebut, dan raja negeri tersebut. Seperti yang kita sebutkan sebelum ni, orang Arab ketika tu, kita boleh pecahkan beberapa agama. Satu yang pagan, yang musyrikun, sebahagiannya masuk Islam, dan sebahagiannya berada di utara negeri Arab, maksud kerajaan Ghassan, kerajaan Dumah yang sebelum ni yang kita pernah huraikan, bahawa mereka ni lebih cenderung kepada agama Kristian. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Khalid, sungguh engkau akan mendapatinya sedang atau suka berburu sapi hutan. Nah, lembu. Okey, lembu liar. Innaka satajidu yasidul baqar, kamu akan dapati dia ni suka ataupun dia selalu yasidul baqar, berburu lembu. Kita ingat lembu zaman tu bukan macam lembu zaman sekarang, maksudnya ada lembu liar. Khalid kemudian berangkat hingga tiba di bentengnya di Madharul Ain, di Mandharul Ain nama tempat tu. Asnihi bin Mandharil Ain. Di malam purnama yang cerah.
walailah muqmirah safiyah, terang malam tersebut. Wahu ala sathin lahu, okay, dia berada di balkoni kediamannya ditemani isterinya. Okay, sathin lahu wa ma'ahu imra'atuhu. Fabatat al-baqar, tiba-tiba muncul sapi yang menggosok tanduknya di pintu kerajaan. Bukan pintu kerajaan ni, maksud pintu istananya. Bukan pintu kerajaan ni. Nampak pelik lah terjemahan ni. Pintu istana. Pintu istana. Nah. Isterinya bertanya kepadanya, apakah pernah melihat yang seperti ini sebelumnya? Dia kata, kau pernah tengok kejadian macam ni? Hal ra'aita mithla hadha qattu? Kejadian ni pelik lah. Tiba-tiba ada lembu datang, kemudian dia menolak dengan tanduknya tu, di pintu tu. Mengetuk pintu dengan tanduknya. Dia kata, la wallah, demi Allah, belum pernah. Ini pertama kali berlaku ni. Qalat, isterinya berkata lagi, faman yatruku hadhih? Ini siapa yang tinggalkan lembu ni? Siapa meninggalkan lembu ni? Dia kata, ada orang tinggalkan lembu kat kita ke? Kau tak, la la ahad. Maka dia pun turunlah. Qal, ataupun kata, faman yatruku hadhih, ataupun isteri dia kata, siapakah yang meninggalkan? Ini maksudnya, siapakah yang tak tangkap lembu ni? Ha, boleh juga kata macam tu. Jadi, faman yatruku hadhih, maksudnya, siapa yang akan tinggalkan peluang yang ya, yang keemasan lah kita boleh tangkap lembu ni. Bukan sekadar kita tak perlu nak berburu. Kita dah datang terus kat depan pintu lah. Ha, seolah-olah begitulah cerita dia. Kan? Dia kata, ini cerita siapa yang tinggalkan, ini adalah peluang keemasan. Siapa yang akan meninggalkan peluang ini? Ha, maka dia tidak ada seorang pun. Dia kata, tak ada seorang pun akan tinggalkan peluang ni. Maka dia pun pergilah. Jadi, boleh tafsirkan dengan dua-dua. Tafsiran pertama tadi macam mana? Siapa yang tinggalkan lembu ni di sini? Dia jawab, tidak ada seorang pun. Okay. Ataupun kita terjemahkan, siapa yang akan tinggalkan peluang keemasan ni untuk mengambil lembu ni tadi? So, kita la ahad. Fanazala fa'amara bifarsihi. Maka dia pun siapkan kudanya. Fa'usrijalahu. Maka dia pasangkan lampu. Warakiba ma'ahu nafarum min ahli baitihi. Maka sebahagian daripada ahli keluarganya pun ikut sekali. Fihim akhun lahu, bersamanya ada seorang saudaranya, adik-beradik lakinya yang bernama Hassan. Farakiba, maka dia pun naik. Wa kharaju ma'ahu bi'utarilihim, maka dia keluarlah bersama pasukan mereka. Falamma kharaju, bila mereka telah keluar, talaqqathum khailu rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia keluar bertembung dengan pasukan berkuda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cerita dia. Lepas tu Nabi tadi awal-awal lagi Nabi kata, kamu akan dapati dia ini sedang berburu lembu. Ada seolah-olah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, Khalid, wahai Khalid, kamu akan pergi kat dia ni, kamu akan dapati dia ni sedang memburu lembu. Jadi tepat sekali lah. Dan dia keluar nak berburu lembu dia berjumpa dengan tentera Rasulullah SAW. Fa'akhadathu, maka dia tangkapnya. Waqatalu akhahu, maka bertembung dan dibunuh saudaranya. Bertembung lah, maksudnya berlaku pertembungan. Bukannya jumpa terus bunuh. Berlaku pertembungan. Waqad kana alaihi qiba'un min dibaj. Bahawa saudaranya sedang memakai pakaian dibuat daripada sutera berhias emas. Mukhawwasun bidzahab. Fastalabahu Khalid. Maka Khalid mengambilnya sebagai barang rampasan salba. Faba'atha bihi ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan Khalid mengirimkannya kepada Rasulullah sebelum kedatangannya menghadap beliau. Maksudnya, Khalid ambil barang tersebut dan hantar terus ke Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nampak? ثم إن خالدا قدم بأكيدر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian Khalid akan bawa dengan Ukaydir. Maka Khalid pun akan bawa Ukaydir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فحقن له دمه
dan beri jaminan keamanan padanya, wasalahahu alal jizyah, dan mengambil perjanjian untuk mengambil jizyah non agresi. Jizyah non agresi. Thumma khalla sabilahu, kemudian lepaskannya dengan membayar upeti. Upeti ni apa dia? Upeti ni jizyah lah. Kemudian dia melepaskannya dan dia pun kembali kepada kampungnya. Faraja'a ila qaryatihi. Naam. Kisah ni tadi. Yunus Sa'ad menuturkan, Rasulullah SAW mengutuskan Khalid bersama 420 pasukan berkuda. Masya Allah. Okay. Jadi Farisa. Lanjut dia menyebutkan kisah yang sama dengan kisah sebelum. Jadi kisah ini juga dinyatakan oleh Ibn Sa'ad dalam Tabaqat Ibn Sa'ad. Okay. Atau dalam kisah tarikh Ibn Sa'ad. Ibn Sa'ad melanjutkan, Khalid memberi jaminan perlindungan kepada Ukaidir bahawa dia tidak akan dibunuh sampai menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syarat dia membuka Dumatul Jandal. Dumah nama tempatlah, Dumatul Jandal. Dekat utara Arab Saudi, nama tempat tu Dumatul Jandal. Maka Ukaidir melakukannya dan menyepakati perjanjian non-agresi dengan memberi uptis berupa 2,000 ekor unta, 800 ekor kambing, 400 baju pelindung dan 400 tombak. Masya Allah, banyak. Lalu Safiyah memisahkan untuk Nabi SAW bahagiannya tersendiri. Safiyah binti Huyai kan, Nabi membahagian berapa? 1/5. Nah. Satu per lima untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna khumusahu lillahi war rasul. Satu per lima khumus, satu per lima daripada harta rampasan perang itu untuk Allah dan Rasulnya. Satu per lima dia panggil harta untuk dipanggil khumus, satu per lima. Kemudian Rasulullah SAW membahagikan harta rampasan tersebut dan mengeluarkan seperlimanya yang diberikan kepada saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul, harta rampasan perang ada lima kan, dibagi kepada lima, empat bahagian dibagi kepada tentera. Siapa yang berkuda dua kali ganda daripada yang berjalan kaki. Yang berjalan kaki dapat satu, yang satu bahagian, yang berkuda dapat dua bahagian. Baik. Dan bakinya itu, yang satu per lima tu Nabi bagi, dapatkan Nabi. Apa Nabi buat 1/5 tu? Macam Nabi bagi kepada al-fuqara wal-masakin wa binis-sabil. Kan Allah SWT sebut dalam surah Al-Anfal tu. Allah SWT sebut dalam surah Al-Anfal. Fa'inna lillahi wa mimma ghanimtum min syai'in fa'inna lillahi khumusahu lil-rasul walidhil qurba wal-yatama wal-masakin wa binis-sabil. Untuk ini, untuk 1/5 lagi tu untuk Nabi bahagi-bahagikan kepada orang miskin, kepada walidil qurba, kepada keluarga Nabi SAW, kepada orang tak pergi berperang disebabkan tertahan dengan uzur dan seumpama dengannya. Nah, serta membahagikan sisanya kepada para sahabatnya di mana masing-masing mendapatkan 1/5 dari bahagian tersebut. Nah, Ibnu A'id menyebutkan kisah ini bahawa Ukaidir berkata tentang sapi tersebut, demi Allah, aku belum pernah melihatnya mendatangi kami kecuali malam ini. Dan sungguh aku telah bersembunyi untuk menangkapnya selama 2 hingga 3 hari. Tetapi Allah Ta'ala telah menentukannya. Nah, sebenarnya dia nak sangat tangkap lembu tersebut. Dia dah lama nak berburu lembu tersebut. Dan dapat. Kemudian rupanya Allah Ta'ala hantarkan lembu itu untuk apa? Untuk supaya ditarik ini Ukaidir ini berjumpa dengan tentera Rasulullah SAW. Musa bin Uqbah. Iaitu ulama yang mengarang kitab Maghazi. Kitab Maghazi Musa bin Uqbah. Kitab sirah. Mengatakan Ukaidir dan Yuhannah bertemu di hadapan Rasulullah SAW. Siapa Yuhannah ni pula? Yuhannah ni pemimpin Ilya tu. Pemimpin Rom tu, dia nak perang dengan Nabi SAW. Ukaidir dan Yuhannah bertemu di hadapan Rasulullah SAW. Beliau SAW mengajak berdua untuk memeluk agama Islam. Nampak? Nabi SAW itu tujuan dia berperang untuk ajak orang masuk Islam. Namun keduanya menolak, maka Rasulullah SAW menetapkan keduanya untuk membayar ufti, bayar jizyah.
Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi keputusan terhadap kes Dumah dan juga Tabuk dan juga terhadap Ailah dan Taimak dan menulis surat ketetapan untuk keduanya. Maksud Nabi keluarkan keputusan apa sikap kita terhadap penduduk Tabuk, Dumah, Ailah. Ailah ni apa? Ailah ni Palestin lah. Dan Taimak. Dan Taimak. Naam. Kita kembali pada kisah Tabuk, kata kata Imam Al-Qayyim. Ibn Ishaq mengatakan Rasulullah SAW mukim di Tabuk berapa belas malam dan tidak melewati. Maksudnya tidak lebih daripada beberapa belas malam. Sebab peperangan tak jadi. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam kembali ke Madinah. Dah tak jadi perang, baliklah. Bayangkan jalan berbulan-bulan tak jadi peperangan. Bila kita kata barakallahu fiik, dapat ganjaran tak? Dapat ganjaran. Sebab tu nanti kita tengok nanti dekat kejap lagi. Nabi kata, tidaklah kamu ni lalu ma qata'tum wadin wa masirtum masiran illa syarakukum fil ajr. Melainkan sahabat kamu yang berada di Madinah akan kongsi pahala dengan kamu. Ya, maksudnya mereka ni ada pahala. Jalan susah-susah tu, susah payah tu, ada pahala tak? Ada pahala. Ada ganjarannya. Walaupun terjadi tak peperangan, tak jadi peperangan. Ha, macam itulah juga. Kadang-kadang kita ni penat, dah jalan, dah siap-siap. Nak pergi kelas, sekali dah sampai-sampai kelas, kelas cancel contohnya. Kan? Jadi jangan kita kata, ah penatlah, rugilah siap-siap ni. Rugi je. Bayar tol. Rugi, bazir je. Bazir waktu. Mana ada bazir waktu tuan-tuan? Ini memang itunya sikap para salafun salih. Baca kisah salah. Macam mana perjalanan mereka. Jalan beribu-ibu waktu, tengok-tengok dah sampai. Oh, rupanya syekh dah pindah ke tempat lain. Oh, rupanya syekh dah wafat. Oh, rupanya syekh dah tutup pengajian. Oh, rupanya. Adakah mereka rasa itu satu penyesalan? Tidak, bukan satu penyesalan. Jadi jangan kita rasa, oh menyesal. Tidak ada sahabat pun tadi yang diriwayatkan daripada sahabat kata, lah ya Rasulullah, penat je kita orang jalan jauh-jauh ni. Tak ada satu pun kata macam tu. Okay? Jadi kenapa kita kadang-kadang kita ada sikap macam tu? Ha, penat je. Penat je jalan jauh-jauh lah. Rupanya tak ada kelas semuanya. Jangan jalan ada sikap macam tu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagi ganjaran kat kita. Bahkan patutnya dia sedar. Dia kata, ya Allah, aku ampunilah dosa-dosaku, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Dan janganlah kau menghalang kami daripada menuntut ilmu daripada guru kami, ya Allah. Wala tahrimna min ta'allumi ilmi min ta'allumi min al-ilmi min ilmi syekhina, ya Allah. Ya Allah, Tuhanku, janganlah kamu menghalang kami, jangan kamu haramkan kami guru-guru, ilmu guru-guru kami kepada kami. Ini contohnya. Nah. Di dalam perjalanan terdapat air yang keluar dari telaga kecil. Macam kita kata air mata air lah, kita kata air mata air yang beri minum satu, dua atau tiga haiwan tunggangan di sebuah lembah yang nama Al-Mushaffaq. Nama lembah namanya Al-Mushaffaq. Dalam bahasa Arab mata air ni dipanggil washal. Washal yurwi ar-rakib war-rakib wa thalath. Maksudnya air mata air yang kecil lah, yang tak boleh bagi makan banyak banyak binatang tunggangan, yang kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah bagi tahu awal lah, dia kata siapa yang sampai ke air tersebut maka jangan diminum sampai aku tiba kat tempat tersebut. Jangan diminum daripada air tersebut sampailah aku dah sehinggalah aku sampai di tempat tersebut. Ini sama macam kes banyak kali tak macam ni, banyak kali macam ni, macam kes bila nak buat khandak itu kan, Nabi kata pada isteri Abu Talhah, Nabi kata kepada isteri Abu Talhah, dia kata bila kamu masak jangan tuang dulu lauk kepadanya, jangan buka periuk, jangan buka apa tu tempat pembakar roti itu sehinggalah aku sampai, aku yang buka kan dan aku yang tuang kan. Dan para sahabat, dan dia para sahabat terima arahan tersebut dan tak buka, melainkan dengan setelah Rasulullah sampai dan kemudian bila Rasulullah tuang cukup untuk semua orang, barakah. Barakahnya ikut sunnah Nabi, barakahnya ikut perintah Nabi dan mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kali ini apa jadi? Berapa orang kaum munafik mendahului beliau dan meminum airnya. Allahu akbar. Munafik ni tak dengar cakap Nabi.
Kemudian beliau SAW tidak mendapati apa pun juga. Nampak air itu dah kering. Nah. Ha, sebab langgar syariat Nabi tak ada barakah. Ha, ini kita kata langgar syariat Nabi tak ada barakah. Air itu kering. Sebab air itu tak cukup. Boleh bagi makan. Boleh bagi minum satu dua orang ni. Datang orang munafik ni tak nak ikut syariat Nabi. Dia tamak. Baik kita minum dulu. Beliau SAW bersabda, siapakah yang mendahului kami tiba di air ini? Maka ada yang berkata kepada beliau, kepada baginda SAW, wahai Rasulullah, fulan dan fulan. Rasulullah kata, bukankah aku telah melarangnya untuk minum dari air telaga tersebut sampai kami tiba? Maka Rasulullah melaknat mereka dan mendoakan keburukan bagi mereka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Na'udzubillahi min dhalik. Na'udzubillahi min dhalik. Ya Allah, na'udzubillah. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan, kita takutlah. Sebab kita langgar perintah Rasulullah SAW dicabutnya barakah daripada keluarga kita. Allahu Akbar. Padahal kata Imam Ibn Qayyim dan kita adab wa dawak, dia kata antara kesan buruk dosa adalah dosa ini menarik rezeki. Dosa ini menghilangkan rezeki kita. Tiada perkara yang paling kuat menarik rezeki kita yang menjauhkan rezeki daripada kita adalah kerana dosa yang kita lakukan. Tiada perkara yang paling teruk dalam menghilangkan barakah amalan perbuatan kita lebih daripada melanggar perintah Rasulullah SAW. Apatah lagi kita langgar dalam keadaan kita sedar itu perintah Rasulullah. Apatah lagi kita sedar yang kita nak menentang Rasulullah SAW. Kemudian beliau turun dan meletakkan tangannya di bawah air yang sedikit tersebut. Rasulullah mengambil air dengan tangannya sebagaimana yang Allah kehendaki bagi beliau. Selanjutnya beliau Rasulullah memercikinya dan membasuh tangannya. Rasulullah berdoa sebagaimana yang Allah Ta'ala kehendaki. Rasulullah berdoa. Seketika itu tersebut keluar mengeluarkan suara gemercik dan keluarlah air. Keluar air kan? Terpercik-percik keluar percikkan air. Yang dikatakan oleh mendengarnya mengeluarkan soalah suara guruh. Allahu Akbar. Naam. Nah, ini barakahnya Nabi SAW, mukjizat Nabi SAW. Itu Rasulullah masih hidup. Maka Rasulullah boleh pegang kat telaga tersebut dan airnya keluar. Rasulullah sekarang masih lagi hidup ke? Rasulullah tak hidup. Rasulullah telah wafat meninggalkan kita. Jadi kalau kita buat maksiat, barakah itu terhalang. Adakah Rasulullah ada lagi untuk memegang kita punya telaga kita, kita punya barang-barang kita, seumpama dengannya lalu menoakan kita, Rasulullah tak ada lagi dah. Itu terhadap Allah. Kalau barakah telah diangkat daripada kita, kita tidak ada lagi Rasulullah untuk menoakan. Jadi apa yang harus kita buat? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian diberi usia panjang atau siapa saja yang mendapat usia panjang, kalian akan meninggalkan perihal lembah ini. Yang mana lembah tersebut adalah lembah paling subur daripada lembah yang berada di depan atau di sebaliknya. Dan nak jadikan cerita memang sahih. Lembah ini kekal sampai sekarang subur. Lalu dikatakan, aku bukan telah sahih diriwayatkan di dalam Sahih Muslim. Bahawa Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, sesungguhnya kalian akan mendatanginya insyaAllah pada hari esok mata air Tabuk. Dan sesungguhnya kalian tidak mendatanginya sehingga hari mencapai waktu duha. Para siapa yang mendatanginya, janganlah ia menyentuh sedikit pun mata daripada mata air telaga tersebut. Hadis. Jika kisah tersebut sama ke riwayatnya mahfuz adalah pada hadis Muslim, jika merupakan dua kisah maka hal demikian mungkin pula. Boleh jadi ini dua kisah atau jadi satu kisah yang sama. Naam, jadi ini antara kejadian-kejadian yang menarik berlaku semasa Tabuk ini. Kita sambung lagi. Dia mengatakan, Muhammad bin Ibrahim Al-Harith Al-Taymi menceritakan kepadaku bahawa Abdullah bin Mas'ud telah menceritakan sebuah hadis. Dia berkata, aku terbangun di malam hari. Saat itu aku bersama dengan Rasulullah SAW pada perang Tabuk. Aku melihat adanya cahaya api dari salah satu bahagian pasukan. Maksud daripada ketumbukan-ketumbukan tu, ada satu tempat tu ada lampu.
Aku pun mengikutinya untuk melihatnya. Ternyata mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar. Ha, ini antara kelebihan. Kelebihan Abu Bakar dan Umar. Sebab itulah Ali bin Abi Talib kata, aku sungguh jealous, aku rasa cemburu sekali dengan Abu Bakar dengan Umar. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali bila bercakap, ketika aku bersama dengan Abu Bakar dan Umar, ketika aku bersama dengan Abu Bakar dengan Umar, ketika aku bersama dengan Abu Bakar dengan Umar, banyak kali Nabi sallallahu sebut macam tu. Jadi Ali rasa cemburu, cemburu dalam maksud yang baiklah, maksudnya langkah bagusnya kalau aku dapat macam tu juga. Ternyata Abdul Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar. Allahu Akbar. Manusia yang terhebat. Lepas Rasulullah SAW, Abu Bakar. Kemudian, seterusnya Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Lepas itu celakalah bagi Syiah yang telah mencela kedua-dua manusia yang mulia ini. Ketika itu, Abdullah Dhil Bijadaini. Macam kisah ini, tuan-tuan. Kisah menarik. Abdullah Dhil Bijadaini telah meninggal dunia. Maksudnya bukanlah meninggal dunia sebabkan peperangan, tapi mungkin sakit dalam perjalanan tersebut. Mereka menggali kubur untuknya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tengah galian tersebut. Rasulullah berada dekat hufrah. Maksudnya Nabi sallam dekat dalam kubur. Nabi sallam dalam bahagian dalam kubur. Kemudian Abu Bakar dengan Umar dekat luar. Sementara Abu Bakar dan Umar menurunkannya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Lihat ni betapa gagahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh tak pegang jenazah seorang-seorang? Tak boleh. Mesti ada paling kurang 3 orang kena pegang. Satu pegang kepala tengah. Ni Rasulullah seorang dalam kubur, dia paskan jenazah Dhil Bijadaini ini. Rasulullah sambut dan Rasulullah pun kuburkannya. Allahu Akbar. Beliau SAW bersabda, dekatkanlah saudara kalian berdua kepadaku. Maksudnya, pas jenazah tersebut. Lalu mereka pun mendekatkannya. Tak kala beliau menaruhnya di bahagian sisinya, Rasulullah bersabda, ya Allah. Ini doa Nabi SAW. Ini doa Nabi SAW. Nabi kata, Allahumma inni qad amsaytu radiyan anhu. Fardhu anhu ya Allah. Allahumma ini ya Allah ya Tuhanku. Sungguhnya di petang ini aku telah redha dengannya. Maksudnya ya Allah, ya Allah. Ini Nabi sendiri doa. Nabi kata ya Allah, pada petang ni aku redha pada hamba-Mu ini, iaitu siapa dia, Abdullah Dhil Bijadain. Maka engkau redhalah pada dia ya Allah. Ha, bayangkan doa Nabi SAW. Bayangkan kita dapat doa tu. Allahu Akbar. Kalau Rasulullah SAW redha kepada kita, moga-moga kita pun dapat juga doa Nabi ini. Kalau Rasulullah SAW redha kepada kita, moga-moga kita pun dapat doa Nabi. Kata Abdullah bin Mas'ud, aduhai, kiranya akulah yang dikuburkan tersebut. Allahu Akbar. Nampak tak? Kalau besok kata apa? Dia kata, ya laitani kuntu sahibah al-khufrah. Ya Allah, kata, aduhai, alangkah bagusnya kalau akulah yang telah dikuburkan ketika itu. Maksudnya para sahabat ni, radhiyallahu ta'ala anhum, bukannya kisah kehidupan mereka ni, kalau kita, na'udzubillah, kata, kesian dia ni meninggal, sebaiklah aku tak meninggal, sakit lah, nampak tak? Kalau kita macam tu, sebaiklah dia ni sakit, selamat aku ni. Nampak dia, sahabat bila dengar doa tersebut, kata ya Allah, alangkah bagusnya aku yang jadi orang yang mati tu. Sebab didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendapat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita kata barakallahu fik. Ada pengajaran yang besar kat sini, iaitu betapa barakahnya, betapa hebatnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita pelik sebagai manusia ni. Bila kita kata bacalah yang doa yang Nabi ajar, dia tak nak. Dia nak baca juga doa Tok Syekh dia pun. Lebih lagi, bahkan dia amalkan doa Tok Syekh dia pun lebih di doa Nabi SAW lagi. Doa Nabi SAW, doa yang makbul.
Moga-moga kita baca doa yang Nabi baca, doa kita makbul juga. Selanjutnya lagi, Rasulullah SAW bersabda sekembalinya dari Perang Tabuk, sesungguhnya di Madinah terdapat beberapa kaum. Ini disebut tadi. Inna fil madinati la akhwaman. Sesungguhnya dekat Madinah itu la akhwaman. Ada beberapa orang. Ada beberapa jumlah orang. Ma sirtum masiran. Tidaklah kamu lalu satu perjalanan. Wa ma qata' wa la qata'tum wadiyan. Tidaklah kamu lewati sebuah lembah. Illa kanu ma'akum. Melainkan mereka bersama dengan kalian. Maksudnya mereka bersama dengan kalian dari segi pahala. Mereka bersama dengan kalian dari segi pahala. Para sahabat kata, wahai Rasulullah, walaupun mereka berada di Madinah, ya Rasulullah, wahum bil Madinah. Wahai Rasulullah, walaupun mereka di Madinah, ya Rasulullah. Nabi SAW kata, benar. Naam. Habasahumul uzur, iaitu kerana uzur yang menghalangi mereka. Yang inilah kaedah yang kita bincang sebut banyak kali juga dalam sepanjang pengajian kita dalam kitab Zadul Ma'ad ni, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala dia bagi ganjaran berdasarkan niat kita. Berdasarkan niat kita. Jadi kalau kita niat betul-betul nak pergi berjihad fi sabilillah, dalam jiwanya ada niat memang aku nak jihad fi sabilillah dan aku nak mati syahid pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi terhalang. Jadi kita lah sekarang kita nak pergi berjihad fisabilillah, tapi kita terhalang sebab pemerintah tak panggil kita. Sebab kita bukan askar. Kan pemerintah belum lagi isytiharkan untuk panggil kita. Jadi kita tak boleh. Kita nak sangat nak berjihad. Nak pertahankan saudara-saudara kita di Palestin, nak pertahankan saudara kita di China, nak pertahankan saudara kita di Syria. Saya rasa tak adalah orang Islam yang dalam jiwanya yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang sayangkan saudara semuslimnya, tidak ada niat langsung nak pergi jihad. Mesti ada. Nabi kata, man lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu bighazwin mata ana syu'batun minan nifaq. Barang siapa yang tak pernah berjihad dan tidak pernah bercakap dengan dirinya dia nak pergi berjihad, mata ana syu'batun minan nifaq, dia mati dalam keadaan ada sifat munafik pada diri dia. Tapi kita ni terhalang sebab apa? Jihad tidak boleh tertegak melainkan dengan pemerintah. Jadi kita tak boleh pergi sendiri-sendiri tentara Allah. Mesti dengan pemerintah. Al-jihadu qa'imatun ila yaumil qiyamati ma'al imam barrahum wa fajirum. Jadi jihad itu tertegak bersama dengan pemimpin, sama ada pemimpin itu baik ataupun pemimpin itu jahat. Jihad mesti ada tenteranya, mesti ada pasukannya. Mesti ada ketuanya. Mesti ada strateginya. Mesti ada pergerakannya. Bukan dengan sembrono begitu sahaja. Kalau pergi, kadang-kadang tidak tahu pasukan mana yang kita masuk. Di pihak mana yang kita sedang perjuangkan. Siapa yang kita sedang membunuh. Siapa yang kita sedang menunjukkan peluru-peluru kita. Bom-bom kita. Jadi kalau perang yang sebegitu, yang tidak jelas macam tu, itu bukan namanya jihad fi sabilillah. Itu namanya perangan fawda. Perangan yang huru-hara. Fitan. Nah. Jadi ikhwatul kiram, disebabkan mereka itu terhalang dengan uzur, mereka dapat juga ganjaran sebagaimana mereka laku, sebagaimana sahabat-sahabat mereka yang lain. Sebab itulah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah letak hadis ni dalam bab apa? Dalam kitabul al-ikhlas. Dalam kitabul ikhlas. Dalam bab ikhlas. Iaitu apa dia? Bab menjelaskan bahawa niat. Niat yang baik itu akan mencapai seorang itu kepada ganjarannya. Nah. Kemudian khutbah dan salat Rasulullah SAW di Tabuk. Ini ganjaran yang sangat besar juga ni. Al-Baihaqi dalam kitabnya Ad-Dalail, itu Ad-Dalail Nubuwah. Juga Al-Hakim dari hadis Uqbah bin Amir, ia berkata, kami berangkat bersama dengan Rasulullah SAW pada Perang Tabuk. Lalu Nabi SAW tertidur pada satu malam. Dan beliau SAW tidaklah terbangun kecuali saat itu matahari telah sepenggalan satu qaydi rumhin. Satu kadar anak panah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah aku telah berkata kepadamu wahai Bilal untuk berjaga-jaga di waktu fajar bagi kami?
Bilal berkata, wahai Rasulullah, rasa gantuk telah mengalahkanku sebagaimana telah mengalahkan engkau. Nah, sebenarnya hadis ni panjang lagi. Yang ni Al-Imam Ibn Qayyim dia dah pendekkan. Kalau siapa yang baca hadis ni dalam Sahih Muslim dan Kitabul Masajid. Ada tu kitab Kitabul Masajid. Maksud Nabi SAW dengan sahabat. Ya. Dah lewat malam dah. Perjalanan. Ya. Maksud Nabi dah turun huyung hayang dah. Nabi dah turun huyung. Abu Qatadah yang tahan. Abu Qatadah dia tahan. Bila Nabi nak turun hayang, dia yang tahan badan Nabi supaya tak jatuh daripada kuda. Saya masih ingat. Eh? Masa tu Syekh Abdullah Sa'ad. Bila dia baca hadis ni, nangis dia. Syekh Abdullah Sa'ad. Dia kata, ya laitani kuntu ma'ah. Ya laitani kuntu ma'ah. Ya laitani kuntu ma'ah. Dia tak lagi bagusnya. Kalau aku bersama dengan Abu Talhah ketika tu. Kata Syekh. Syekh Abdullah Sa'ad. Ketika dia bacakan hadis Sahih Muslim. Yang tak langkah bagusnya kalau aku bersama dengan Abu Talhah. Bersama-sama dengan Abu Talhah menahan badan Nabi SAW agar badan Nabi tak jatuh. Allahu Akbar. Maksud Nabi dah terlampau letih dalam peperangan. Menunjukkan betapa Nabi ni sampai letih nak pertahankan agama ni. Itu dalam hukum Allah. Sampai letih Nabi nak pertahankan agama ni. Sampai dah lewat malam sangat. Dah letih. Nabi bertahankan. Dalam perjalanan ni. Nabi berhenti. Nabi kata. Kita tidur dekat lembah ni. Dan kemudian minta seorang jaga kita. Menjaga supaya boleh mengejutkan kita. Pada waktu pagi besok. Jangan terlepas main subuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Supaya tidak terlepas sembahyang subuh. Maka ketika itu Bilal pun dia kata, ya aku ya Rasulullah. Dia offer dulu. Aku lah ya Rasulullah. Maka Bilal pun menunggulah. Ya kita tahu dekat tengah padang pasir. Di dalam hukum Allah. Sebab itu bukan ada handphone. Ya, dan keadaan keletihan, peperangan, perjalanan jauh. Angin meniup. Sepoi-sepoi bahasa di padang pasir itu. Akhirnya Bilal pun tertidur. Dia tersandar pada dia punya kuda dia. Dia bersandar pada kuda dia. Sampai bila dia buka mata je, Rasulullah yang kejutkan dia. Allahu Akbar. Rasulullah SAW yang kejutkan beliau. Terbeliak dia tengok matahari dah naik ke bawah mata dia. Lalu dia kata, bukankah aku telah berkata kepadamu, wahai Bilal, untuk jaga-jaga di waktu fajar bagi kami? Dia kata, alam aqul laka ya Bilal, akla alana al-fajra. Maka ya Rasulullah, "Zahaba bi min an-naumi alladhi dhahaba bik." Ya Rasulullah, rasa gantuk telah mengalahkanku sebagaimana telah mengalahkan engkau ya Rasulullah. Ini dalil bahawa Rasulullah seorang manusia yang boleh dikalahkan dengan rasa mengantuk. Sebab itulah dalam Sahih Bukhari ada kitab, ada bab hukum as-samr. Hukum berjaga malam. Bersembang-sembang lepas waktu isyak. Sampai lewat malam. Apa hukumnya? Tuan-tuan. Apa hukumnya? Berjaga malam. Sampai. Berjaga malam sampai lewat malam. Nabi SAW kita. Nabi SAW. Nahan Nabi SAW. Al-naum qabla al-isyak. Wal-kalama ba'dahu. Nabi SAW melarang tidur sebelum isyak dan bersembang-sembang lepas isyak. Maksud bersembang-sembang lepas isyak tu iaitu bersembang-sembang sampai lewat waktu malam. Sampai menyebabkan supaya dia tidak terlewat daripada bangun subuh, fajar. Apa hukumnya tuan? Nah, ni Syekh Bakarib Al-Khadir ketika dia huraikan hadis ni. Dia kata, lihat, kalaulah dia menjaga malam tu lebih sembang, dia buat perkara-perkara yang harus tapi sampai lewat malam dan dia tahu bahawa kalau dia lewat tadi dia akan terlepas sembahyang subuh. Maka hukumnya berdosa dia.
Ha, dengar ni. Berdosa dia tidur lewat sampai terlepas bayi subuh. Kalau dia melakukan perbuatan yang kalau dia tahu benda tersebut akan menyebabkan dia sembahyang subuh tapi terlepas daripada fadilat berjemaah subuh ataupun fadilat qiyamul lail, maka hukumnya adalah makruh. Maka hukumnya tidur lewat tadi, hukumnya makruh. Dan kalau oleh dia tidur lewat, keadaan dia tahu dia boleh bangun dan dia melakukan perbuatan-perbuatan tadi, sama ada perbuatan yang baik seperti mengajar dan seumpama dengannya, maka hukumnya harus. Maka hukumnya harus. Walaupun khilaful awla. Walaupun khilaf awla. Khilaf awla maksudnya bertentangan dengan perkara yang lebih baik. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala telah jadikan laila sakanan. Allah Ta'ala telah jadikan malam itu sakanan, tempat kamu tenang, tempat kamu berehat. Namun sabit daripada Nabi SAW juga, Nabi pernah bercakap-cakap dengan ahli keluarganya pada waktu malam. Dalam kitab dalam Sahih Bukhari, dalam kitabul ilm, dalam bab at-tasammur, iaitu bab bersembang-sembang pada waktu malam. Itu satu hari Nabi SAW bersama dengan rumah isterinya. Lalu Nabi terbangun, Nabi kata, wailul lil Arab. Terbangun terkejut dia. Dia terbangun, Nabi kata, wailul lil Arab. Celakalah bagi orang Arab. Min syarrin qad iqtarab. Dari kejahatan yang telah dekat. Qad futihal yawma ala rabbi ya'jud wa ma'jud hakadha. Sesungguhnya telah terbuka pintu pada hari ini. Pintu ya'jud dan ma'jud ini seperti sekian dan sekian. Nah, dia tunjukkan jari dia sebegini. Ya, pada tu pada waktu malam. Jadi itu dalil. Imam Al-Bukhari takkan boleh sembang pada waktu malam kalau perbincangan itu perbincangan yang ada faedahnya. Seperti ilmu, perbincangan berkenaan dengan peperangan atau seumpama dengannya ataupun boleh kebaikan. Nah. Tapi dengan syarat, hendaklah dia tidak menyebabkan dia terlepas bab salat, salat subuh. Kalau tidak, dia akan jadi haram ataupun makruh. Tetapi dalam kes ini, dalam peperangan, terpaksa meneruskan perjalanan. Bukan boleh kita nak berhenti di mana-mana tempat dalam perjalanan tersebut. Dia kena berhenti pada tempat yang sesuai, di lembah-lembah, di mana yang tempat yang lebih selamat. Maka Nabi SAW berhenti dekat lembah tersebut dan telah dikalahkan. Terkalah dengan mengantuknya. Itu dia menunjukkan bahawa manusia secara fitrah ni kalau tidur lewat memang bangun lewat lah. Itu kaedah dia. Okay. Hatta Nabi SAW pun. Itu Nabi SAW selalu tidur awal. Lepas isyak Nabi dah tidur. Nabi akan bangun awal. Itu lebih barakah. Itu lebih baik. Rasulullah mengatuk telah mengalahkan ku ya Rasulullah sebagaimana telah mengalahkan engkau. Bilal bagi jawapan yang kuat jugalah. Okay. Rasulullah lalu berpindah tidak jauh dari tempat itu kemudian mengerjakan salat. Dan Nabi SAW perintahkan untuk tidak kekal. Kita pindah tempat lain. Kita gerak ke depan sikit. Dan kemudian diminta azan Bilal untuk azan dan iqamah. Azan dan Nabi salat qabliyah 2 rakaat. Kemudian Bilal iqamah dan Nabi salat berjemaah. Itu dalil bahawa apa dia? Bahawa kalau kita terbangun lambat, kita boleh salat qabliyah subuh dahulu sebelum salat subuh. Walaupun matahari dah tegak. Walaupun matahari dah tegak. Betul? Nah. Juga dalil, kita akan tengok pengajaran ni, dalil bahawa apabila kita tidur di satu tempat, kita bangun lambat, masuk tempat tu tak bagus. Tempat tak ada kebaikan. Betul dalam riwayat lain, dalam riwayat Abu Daud dan juga seorang Muslim. Nabi SAW kata tempat ini syaitan. Ada syaitan di tempat ini. Maksudnya menyebabkan kita terbangun subuh lewat. Allahu Akbar. Maksudkan bahawa Nabi SAW
pun kata kita ni tak bangun subuh sebab syaitan yang ganggu. Sebab syaitan yang ganggu. Itu menunjukkan apa dia tuan-tuan dan Allah. Hatta Nabi tidur lambat pun, bila bangun pagi bangun lambat, Nabi kata yang tak bangun kita tu syaitan. Maksudnya ialah syaitan tu yang ganggu kita untuk supaya kita tak boleh bangun solat subuh ataupun tahajud. Nah, keesokan paginya bila salam tiba di Tabuk, bila salam memuji Allah dan menanjungnya, dia yang berhak atas sanjungan tersebut, beliau salam bersabda, amma ba'du. Okey, cuma khutbah ni sebelum kita baca banyak-banyak, khutbah ni hadisnya sangat-sangat dhaif ya tuan-tuan. Para pendengar sekalian, hadisnya sangat-sangat dhaif jiddan. Jadi kita baca tapi maksud dia ada yang benar. Maksudnya ada yang benar dan ada lafaznya yang mungkar lah. Lafaznya yang mungkar. Hari ini ada riwayat ini ada kedhaifannya. Okey, apa kelemahan hadis ni, dhaif ni? Sebab dalamnya ada perawi yang sangat lemah, matruk. Matrukul hadis Abdul Aziz bin Imran matruk. Ihtaraqat kutubuh. Kita ada satu perawi dalam sanadnya namanya Abdul Aziz bin Imran. Matrukun. Matruk, perawi yang ditinggalkan, matruk. Maksud matruk ni iaitu dia banyak sangat kesalahan. Kafratul ghaflah. Perawi yang banyak salah sampai dia jadi matrukul hadis. Hadisnya ditinggalkan. Terjemah macam itulah. Ihtaraqat kutubuh. Kitabnya tu terbakar. Hadatsa min hifzihi. Rupanya sebab apa? Dia ni perawi yang meriwayatkan kitab dari meriwayatkan hadis daripada kitabnya. Bila meriwayatkan hadis daripada kitab, maksudnya dia tak hafal. Bila dia tak hafal, dia terpaksa bergantung kepada kitabnya lah. Macam kata kalau saya sekarang, saya riwayatkan. Sebab saya katakan contohnya sekarang ni, saya riwayat, saya ceritakan kat tuan kisah Perang Tabuk ni. Katalah kitab saya ni, Zadul Ma'ad ni terbakar. Kemudian ustaz, ada orang kata, ustaz, tolong cerita balik cerita tadi tu. Abdullah Zil Bijadain tadi, sebutkan balik doa Nabi tu. Maka saya pun cuba-cuba ingatkan apa yang saya baca tadi. Kan? Allahumma inni qad amsaitu. Ya Allah, aku sungguhnya aku telah berpetang-petang inilah keadaan redha kepadanya. Maka redha, saya tak hadirkan lafaz tu dengan baik contohnya. Maka mungkin saya akan bertukar lafaz. Sebab saya asalnya saya riwayat daripada kitab. Jadi lepas buku tu terbakar, buku tu hilang, saya cuba nak riwayatkan dengan hafazan saya, lalu caca merbah hafazannya. Sebab itulah ini berlaku kepada perawi kisah yang kita nak baca ni. Iaitu khutbah ini. Pada sanadnya Abdul Aziz bin Imran matrukul hadis fahaddatha min hifzihi fashtadda ghalatuhu. Sangat banyak kesalahannya. Wa Manzur bin Sayyar la yu'raf. Dan dalam sanadnya juga ada seorang perawi namanya Manzur bin Sayyar, majhul, tidak dikenali oleh ulama-ulama hadis. Begitu juga dengan ayahnya Sayyar, tak dikenali. Jadi hadis ini gharib wa fihi nakarah wa fi isnadihi dha'fun. Dan hadis ini dahlah perjalanan periwayatannya satu dan ada keganjilan pada hadis ini dan juga pada sanadnya ada kedhaifan. Jadi kita bacalah, baca kita baca sekadar sekali lalu. Tapi mana poin-poin yang bagus yang disokong oleh hadis sahih kita akan sebutkan. Amma ba'du, sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah kitabullah. Ini sahih tak? Inna asdaqal hadithi kitabullah. Ini sahih. Ini adalah hadis riwayat Ibn Majah, hadis riwayat An-Nasai, hadis riwayat Abu Dawud. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Fa inna khairal kalami kalamullah. Ini sabit, betul, ini betul. Dan sekuat-kuat ikatan adalah kalimah taqwa, iaitu kalimah la ilaha illallah. Awthaqur ulal iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Al-urwatul wuthqa, tali ikatan terkuat adalah ialah kalimah taqwa, iaitu kalimah la ilaha illallah. Jadi sahih juga maksud ini. Sebaik-baik agama adalah agama Ibrahim.
Dan sebaik-baik sunnah adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sahih. Ucapan yang paling mulia adalah zikir kepada Allah. Sahih. Dan sebaik-baik kisah adalah Al-Quran ini. Sahih. Ahsanul qasas, kata Allah dalam Al-Quran. Sebenarnya kami telah wahyukan kepada kamu, wahai Muhammad, ahsanul qasas, sebaik-baik kisah. Jadi betul. Walaupun lafaz ni dhaif, tapi ucapan itu betul. Sebaik-baik perkara Allah yang diniatkan dan seburuk-buruk perkara Allah yang diada-adakan. Maksud dia ni, wa khairul umuri awazimuha, bukan yang diniatkan. Iaitu sebaik-baik perkara adalah perkara yang kita berpegang kepadanya dengan kuat-kuat. Kita berazam padanya. Dan seburuk-buruk perkara ialah muhdatsatuha, perkara yang diada-adakan. Bid'ah lah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Wa ahsanul hadyi hadyu al-anbiya. Sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk para nabi. Betul. Dan kematian yang paling mulia adalah terbunuh sebagai mati syahid. Sahih. Sejelik-jelik kesesatan adalah kesesatan setelah datangnya hidayah. Sahih. Yang sebaik-baik seburuk-buruk sesat ni ialah sesat lepas dapat hidayah. Kalau sesat sebelum dapat hidayah tu buruk juga. Tapi dah dapat hidayah sesat lagi, itu ialah seburuk-buruk kesesatan. Okey. Kata Allah Taala dalam Quran, "Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bi awwala marrah." Kami akan terbalikkan hati mereka dan penglihatan mereka seolah-olah macam mereka tak pernah beriman aku langsung sebelum ni. "Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun." Dan kami akan tinggalkan dia dalam keadaan terumbang-ambing dalam kesesatannya. Na'udzubillah min dhalik. Na'udzubillah min dhalik. Sebaik-baik amalan Allah yang beri manfaat. Betul ke ni? Khairul amal ma nafa'. Sebaik-baik amalan yang beri manfaat. Yang ni ada tak sokongan daripada hadis sahih? Yes. Ada. Dia kata, "Ya gulam, atau Nabi kata, ihris ala ma yanfa'uk wa la ta'jizan." Nabi kata, ihris ala ma yanfa'uk, buatlah perkara yang memberi manfaat kepada kamu. Ya, sahih. Sebaik-baik petunjuk Allah yang diikuti. "Ma utbi' wa khairul huda ma mattubi'." Yang lain yang diikuti iaitu petunjuk Nabi SAW. Seburuk-buruk kebutaan adalah kebutaan hati. Dan tangan yang berada di atas lebih baik daripada tangan yang berada di bawah. Biasa tak kita dengar perkataan ni? Oh, rupanya betul. Rupanya hadis ni sebenarnya. Tapi hadis yang daif. Tapi maksud dia sahih tak? Yes, maksud dia sahih. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya tangan yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Segala yang sedikit namun mencukupi lebih baik daripada segala yang melimpah namun melalaikan. Sahih. وَمَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثْرَ وَأَلْهَى. Apa yang sikit tapi dia kafa cukup. خَيْرٌ lebih baik daripada مَا كَثُرَ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى. Banyak tapi melalaikan. Na'udzubillah min dzalik. Sahih. Waktu uzur yang paling buruk adalah ketika tiba kematian. Itu waktu kita nak minta alasan, minta maaf, minta uzur. Adalah waktu kematian. Itu waktu yang paling tak paling buruk sekali. Masa tu dah tak dia terima dah apa-apa bentuk keuzuran. Untuk uzur mesti minta maaf lah uzur ni. Minta maaf lah, saya terlambat, minta maaf lah. Jadi masa mati, tak ada kata minta maaf ya Allah. Tak boleh lagi dah. Dan penyesalan terburuk adalah di hari kiamat. Jadi manusia ada yang tidak mendatangi solat Jumaat kecuali di akhirnya. Masih datang lambat solat Jumaat. Dan dari mereka ada yang tidak mengingat Allah kecuali dengan perkataan yang jelik. Iaitu ingat Allah Ta'ala menaikkan sedikit sahaja. Kesalahan paling besar adalah lisan pendusta. Dan sebaik-baik kekayaan adalah kekayaan jiwa. Wa innal ghina ghina nafs. Sebaik-baik perkataan adalah wa khairul ghina ghina nafs. Dan sebaik-baik kekayaan adalah kekayaan jiwa. Tapi ini ada tak disokong oleh hadis sahih ada. Laisa al-ghina bi kathratil 'arad.
bukanlah kaya itu dengan banyak harta, walakin al-ghina ghina nafs, tapi kekayaan itu kekayaan jiwa. Jadi ada hadis yang sahih menyokongnya. So bekal adalah ketakwaan. Yes, betul. Ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Allah Ta'ala kata wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Inti dari segala hukum adalah rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Yes, betul. Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Al-khasyah, yang itu tujuan segala ilmu adalah untuk rasa takut kepada Allah Ta'ala, khasyah. Sebab baik terbersit di dalam hati adalah keyakinan. Maksudnya apa yang tersimpul yang dalam hati itu, yang tersimpan di dalam hati itu adalah keyakinan. Dan keraguan adalah sebahagian daripada kekufuran. Naam. Keraguan macam mana ni? Keraguan terhadap kebenaran Islam, kebenaran Allah Ta'ala. Betul ke Islam ni? Bukan keraguan wuduk batal ke tak batal. Itu bukan. Eh? Keraguan maksudnya ialah kufur syak. Kufur syak. Innamal mu'minun lillazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sebenarnya orang yang beriman kepada Allah, ialah orang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia la yartabu. Dia tidak ragu-ragu. Okey. Dalam ayat lain pula, Allah Ta'ala kata berkata orang munafiq, iaitu innama yasta'dhinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fi raybihim yataraddadun. Sebenarnya orang yang minta izin kepada engkau wahai Muhammad untuk tidak pergi berperang adalah orang yang dalam hati mereka itu yataraddadun. Yataraddad, mutaraddid, ada keraguan. Keraguan itu keraguan yang kufur, keraguan nifaq. Ada pun ragu-ragu berkenaan dengan masalah ni halal ke tak haram, itu lain. Okey. Ataupun lintasan-lintasan, itu tidak termasuk. Lintasan-lintasan macam mana Ustaz? Lintasan-lintasan berkenaan dengan kadang-kadang kita terlintas dalam fikiran kita. Alam ini Allah Ta'ala ciptakan. Siapa ciptakan? Allah. Lintasan. Lintasan tersebut. Maka kita tutup. Jangan layan. Maka itu tidak termasuk dalam ancaman ini. Suara jeritan di atas kematian adalah amal jahiliyah. Maksudnya bukan menjeritan, ratapan. Lebih tepat lagi ratapan. Suara ratapan di saat kematian adalah amal jahiliyah. Naam. Ya. Apa dia? Iaitu an-niyahah. Nah. An-na'ihatu idza lam tatub bidzabi, orang yang ber yang meratap maka dibangkitkan akhirat kelak dalam keadaan dia memakai baju daripada besi neraka yang penuh berduri. Okey. Nah. Sementara khianat adalah sebahagian daripada bangkai jahannam. Min jutha jahannam. Khianat. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah wal rasul wa takhunu amanatikum. Khianat kepada agama. Mabuk adalah streka api neraka. Maksudnya ialah mabuk. Mabuk ni mabuk arak lah. Syair datang daripada Iblis. Ini mungkin inilah kita kata yang lafaz yang kurang tepat. Syair datang dari ini tak sahih. Sebab Nabi juga ada penyair-penyair Nabi SAW. Ya betul, Allah Ta'ala tak ajarkan Nabi syair. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Allah Ta'ala tak ajarkan Nabi syair. Betul, Nabi tak pandai buat syair. Apa pun kebetulan kalau ada rhyme, ada rhythm dalam ucapan Nabi itu kebetulan. Contohnya ana ibn Abdul Muttalib ana nabiyyun la kadhib. Kebetulan dia ada rhyme, semua hujung dia berakhir dengan huruf ba. Itu adalah kebetulan, bukan Nabi rancang nak supaya ada rhyme. Tetapi adakah syair tu benda yang daripada Iblis? Ini dia tak sahih. Ya, yeah, syair tu kalau pada tempat yang betul, lafaz yang betul, maka dia bagus. Nabi kata kepada Hassan bin Thabit, Uhju Quraish ya Hassan. Wahai Hassan, seranglah Quraish dengan syair-syairmu. Kan? Waruhul Qudus ma'ak. Apa Nabi kata? Wahai Hassan, buatlah syair untuk menyerang
orang Quraisy, dan sebagai Ruhul Qudus, sebagai Ruhul Qudus, sebagai Ruh Al-Qudus, iaitu Malaikat Jibril ma'aka, bersama dengan engkau. Ha, itu menunjukkan bahawa syair ini taklah tercela secara mutlak dan tak terpuji secara mutlak. Tapi kalau digunakan untuk macam contohnya para sahabat dia buat syair memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Innallaha kita baca sebelum kan, bukan kerana Allah Subhanahu wa taala mahtadaina wa ma aslamna wa mahtadaina. Kalau bukan kerana Allah Subhanahu wa taala kami tak dapat hidayah dan kami tak dapat masuk Islam. Kita buat syair. Para sahabat buat syair ketika sambil-sambil membelah apa tu, tengah-tengah mengorek khandak itu. Itu juga dengan Anjashah. Salah sahabat namanya Anjashah. Anjashah ni buat syair. Dan syair-syairnya menusuk jiwa. Para wanita sampai menangis-nangis. Wanita mendengar syairnya. Sampai Nabi kata, wahai Anjashah. Dia kata, wahai Anjashah. Hati-hati. Al-Qawarir. Wahai hati-hati. Bekas-bekas kaca yang pecah. Wahai Anjashah. Seorang perempuan nanti kan dia dengar kisah-kisah ni kan, dia menangis, dia sedih nanti. Nabi menyamakan wanita tu dengan bekas-bekas kaca yang fragile, yang cepat pecah. Nah, maksudnya boleh je baca syair. Tapi kalau syair-syair tu ada unsur-unsur perkauman, unsur-unsur kesyirikan, unsur-unsur memuji wanita, lebih-lebih memuji arak seperti syair-syair jahiliah. Yang penuh syair-syair mereka memuji arak, memuji peperangan, memuji perbuatan-perbuatan yang buruk, sombong keagungan kaumnya sampai lebih daripada Islam. Nah, maka itu syair yang tercela. Syair yang ada padanya unsur-unsur syirik. Okay? Dan seumpama dengannya. Nah, makan terburuk adalah harta anak yatim. Yang ini sabit dalam Quran, dalam surah An-Nisa tu. Innama ya'kuluna fi innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sunnya orang yang makan harta anak yatim secara zalim. Dia sedang makan harta, dia sedang makan api-api daripada neraka. As-sa'idu man yanta'id bi ghairihi. Ha, ni satu lagi. Yang ni pepatah ni selalu masyayikh kita sebut. As-sa'idu man yanta'id bi ghairihi. Seorang yang berbahagia adalah yang dinasihati oleh selainnya. Bukan. Seorang yang berbahagia itu adalah orang yang mengambil peringatan dari selainnya. Lagi tepat. Yang mengambil peringatan. Maksudnya apa? Macam kita lihat kematian. Kita buat orang termati dan keadaan tak bersedia. Melihat melakukan maksiat. Lalu kita pun ambil pengajaran. Itu kita bersedia untuk menghadapi kematian. Nah, jangan kita lah kena dulu baru kita nak sedar. Maksud orang Melayu kata dah tergantuk baru tengadah. Nah, jangan. Dia tengok orang tu tergantuk ke kepala. Dia dah tergantuk sebab dia tak tunduk. Maka kita orang yang bijak as-sa'id. Dan nampak orang lain, dia akan ambil pengajaran daripada orang lain tersebut. Lepas tu Nabi kata as-sa'idu man yata'idh bi ghairihi. Naam, cantik ni. Man wu'idha bi ghairihi. Wasyaqiyu man syaqiya fi batni ummih. Sedangkan orang yang menderita, Allah telah menderita di dalam perut ibunya. Apa maksud dia ni? Maksudnya kalau orang tu disusah, memang telah Allah Ta'ala telah takdirkan dia dalam lauh mahfuz, dekat buku catatan amalnya, itu memang menderita. Ya syaqiyun aw sa'id. Kan kutiba bi arba kalimat. An umrihi wa amalihi wa rizqihi wa ajalihi. Syaqiyun aw sa'id. Dia tulis baginya tentang umurnya ataupun umurnya, amalannya, ajalnya, dan kemudian syaqiyun am sa'id, bahagianya atau celakanya dia, deritanya dia atau bahagianya dia. Nah, sungguh salah seorang di antara kalian akan menuju satu tempat berukuran 4 hasta. Jadi akhirat kelak. Dan perkaranya akan berakhir di akhirat. Ini kuburlah ni. 4 hasta ni kuburlah. Kekuatan amal Allah pada akhir hayat.
Bukan kekuatan amal. Bukan kekuatan amal. Ini pun salah terjemah juga. Dia kata, وَمَلَاكُ الْعَمَلِ خَوَاتِمُهُ, dan yang memiliki amal adalah penutupnya. Bukan kekuatan amal. Itu pemilik amal. Atau yang memiliki ataupun yang menguasai amal. Allah yang pada akhir hayat. Maksudnya apa? Amal kita yang penentu kita ialah di akhirnya. Ha, itu maksud dia. Penentu amal kita Allah yang akhir sekali. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu diukur daripada penutupnya. Maksudnya kata apa? Pemilik atau menguasai amal Allah yang pada akhirnya. Ada orang beramal dengan amalan ahli syurga seperti mana hadis sahih tu kan? Sahih Muslim dan lain-lain. Dia beramal dengan amalan ahli syurga 40 sanah seumur hidupnya. Sehinggalah tiada walaysa bainahu wa bainal jannati illa dhira. Dan dia dah dekat sangat dengan syurga dah. Satu hasta lagi je. Faisbiquhu al-kitab. Maka kitab dia mendahuluinya. Maka faya'mal bi'amalin ahli nar. Maka dia beramal dengan amal ahli neraka, fayadukhulaha. Maka dia memasuk ke dalam neraka tersebut. Na'udzubillah min dhalik. Dan seburuk-buruk khabar adalah khabar dusta. Betul? Waman azlamu mimman iftara ala Allahi al-kadhib. Fa innar rajula yakdhibu kadhbatan. Dia menipu dengan satu kedustaan. Hatta yuktab inda Allahi kadhaba. Sehingga tulis di sisi Allah sebagai kaki penipu. Allahuakbar. Setiap yang akan tiba waktunya pasti dekat. Kullu atin qarib. Yang ini juga orang Arab selalu sebut ni. Para ulama kita sebut. Setiap yang datang waktunya sudah dekat. Apa maksudnya? Setiap yang datang waktunya dekat. Maksudnya benda yang datang dia mesti benda tu dekat sebenarnya. Macam mana tuan-tuan? Kematian. Kullu atin qarib. Kematian itu dekat ke jauh? Memang kita terjauh lagi umur 63 baru dia mati. Tetapi bagi orang yang dah nak dekat kematian tu, dia rasa dekat betul kematian dia. Dekat sangat. Kullu atin qarib. Macam kita sekarang lah. Umur berapa sekarang tuan-tuan? 40, 60, 50. Dia kata, dah 40 dah umur aku ni. Sekejap je dah 40. Dah 50 dah. Sekejap je. So apa? Setiap yang datang itu pasti dia dekat. Kullu atin qarib. Itu kaedah dia. Mina kaum mukmin adalah fasik dan bunuhnya adalah kekufuran. Ini hadis sahih. Sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Hadis sahih Bukhari. Ada memakan dagingnya adalah maksiat kepada Allah. Makan daging itu mengumpat dia. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Kalau kamu suka nak makan daging saudaranya kerana anda benci. Kehormatan hatinya sama dengan kehormatan darahnya. Betul? Okey. Hurimah maluhu wa damuhu. Berasa mengeraskan suara kepada Allah dan saya, dia akan mendustakannya. Ini kena cek oleh terjemahan ni. Wa man yata'alla 'ala Allah yukadzibuhu. Salah terjemahan ni. La haula wala quwwata illa billah. Tuan-tuan, tolong betulkan terjemahan ni. Bukan mengeraskan suara kepada Allah. Ini salah. Ini dia kata wa may yata'alla. Yata'alla maksudnya adalah bersumpah atas nama Allah. Contohnya apa ni? Aku bersumpah atas nama Allah, Allah Ta'ala takkan ampunkan kau. Itu contohnya at-ta'alli 'ala Allah. Demi Allah, Allah Ta'ala takkan ampunkan kau. Ini maksud at-ta'alli 'ala Allah. Demi Allah, Allah Ta'ala takkan ampunkan kau. Itu maksudnya. At-ta'alli 'ala Allah. Tahu kan kisah macam dua orang tu, dua orang bersaudara tu. Seorang tu ahli ibadah, seorang tu ahli maksiat. Ahli ibadah tu nasihat ahli maksiat tu. Tolonglah berhenti buat maksiat. Dia kata ilaika anni, pergi kau tak dilahirkan untuk jadi nak betulkan aku.
Akhirnya kawan dia nasihat-nasihat tak dengar juga. Kawan dia dah bengang, dah marah sangat. Kawan dia telah buat satu kesilapan. Ahli ibadah ni dia telah melakukan satu kesilapan. Apa kesilapan ni? Dia kata, demi Allah, Allah Ta'ala takkan ampunkan kau. Nah, ni kita kata sumpah atas nama Allah Ta'ala. At-ta'alli ala Allah. Akhirnya bila dia meninggal, dulu ni meninggal, Allah Subhanahu Ta'ala berkata, manil ladhi yata'alla alayya alla aghfira li fulan. Siapa yang berani at-ta'alli, yang tadi tu, sumpah atas nama Allah Ta'ala, at-ta'alli ala Allah, alla aghfira li fulan, dia bersumpah atas nama Allah Ta'ala, bahawa Allah, aku tidak akan mengampunkan si fulan dan si fulan. Laqad ghafartu dhanbahu, aku dah ampunkan dosa dia. Fa'ahbattu amalaka, maka aku telah gugurkan amalan engkau, wahai ahli ibadah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, innar rajula faqad takallama bikalimatin aw baqad dunyahu wa akhiratah. Atau kama qala Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya dia telah mengucapkan satu kalimah yang telah merosak membinasakan dunia dan akhirat dia. Allahu akbar. Dengan dia lah, sedangkan dia ahli ibadah. Maksud at-ta'alli ala Allah ni, hati-hati terhadap Allah. Na'udzubillah. Kita minta Allah Ta'ala lindungi kita daripada perangai ni. Sebab dia biasanya kena kepada ahli ibadah dan ahli salah, ahli khair. Orang baik. Orang jahat dia takkan kata, aku bersumpah dalam Allah Ta'ala takkan mengganggu kau. Tak. Nescaya dia akan mendustakannya. Maksudnya Allah Ta'ala akan mendustakan. Allah Ta'ala akan kata dia dusta. Barang siapa yang minta ampun, pasti Allah mengampuninya. Barang siapa yang minta maaf, pasti Allah akan memaafkannya. Barang siapa yang menahan amarah, pasti Allah akan memberinya pahala. Barang siapa yang bersabar, Allah Ta'ala akan berinya ganti. Barang siapa yang mencari ketenaran, Allah Ta'ala akan menyebarkan aibnya. Ini kena cek balik ni. Wa man yabtaghi sum'ah. Ini siapa yang mencari-cari as-sum'ah. As-sum'ah ni apa? Dia mencari kemasyhuran. Dia suka nak orang melihat kebaikan, amalan baiknya dan amalan salehnya. Itu maksud dia. Wa man yabtaghi sum'ah, siapa yang mencari sum'ah. Naam. Disebut sini wa man yabtaghi sum'atan yusammi Allahu bih, maka Allah Ta'ala akan mendengar-dengarkan aibnya di akhirat kelak. Ini betul sahih. Man sama'an sama'ahu Allahu yaumul qiyamah. Hadis Nabi SAW kata, barang siapa yang suka nak dengarkan kebaikan, nak suka nak cerita kat orang kebaikannya, Allah Ta'ala akan dengarkan. Allah Ta'ala akan menceritakan. Barang siapa yang suka menceritakan kebaikannya, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menceritakan keburukannya di akhirat kelak. Na'udzubillah min dzalik. Sebab tu sahabat-sahabat sekalian yang ada media-media sosial, harapnya kita boleh tahanlah tangan kita daripada ada sikap aku dah buat ini, aku dah buat itu, aku yang ni, aku tu, aku ni, aku tu. Aku buat amalan salih, aku layan mak aku dengan baik, apa semua aku dah letaklah dekat Facebook dia. Naam. Ila akhirih. Na'udzubillah. Man takut kita jadi perkataan sum'ah. Kita ada penyakit sum'ah. Naam. Wa man yatasabbar yudha'if Allahu lah. Maka barang siapa yang melatih dirinya dengan kesabaran, maka Allah Ta'ala akan lipat kali gandakan ganjarannya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ini Allah Ta'ala akan menyempurnakan ganjaran orang yang bersabar tanpa hisab. Dan barang siapa yang buat maksiat, maka Allah Ta'ala akan mengadabnya. Setelah itu beliau SAW mengucapkan istighfar sebanyak 3 kali. Masya Allah. Khutbah yang sangat baik. Ringkas. Padat. Tapi hadis dhaif lah. Tapi isi dia semua sahih. Hampir semuanya sahih kecuali pada bab syair itu tadi. Allahu Ta'ala alam bisawab. Allahu Ta'ala alam bisawab. Abu Daud menyebutkan dalam sunan beliau dari hadis Ibn Wahab. Dia berkata, Muawiyah menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Ghazwan daripada bapaknya bahawa dia singgah di Tabuk ketika mengerjakan haji. Rasulullah SAW sedang duduk, aku pun bertanya kepada keadaan. Dia berkata, aku telah menceritakan kepada mu sebuah hadis. Janganlah engkau menceritakannya.
apa yang engkau dengar bahawa aku dalam keadaan masih hidup, sungguh Rasulullah SAW tinggal di Tabuk dalam satu pohon kurma dan berkata inilah kiblat kami. Rasulullah SAW mengarah kiblat salat ke arah pokok tersebut. Hadis tak sahih. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya tak cadang untuk sambung lagi. Kita cukup sekadar tu. Sebab lepas ni ada banyak lagi kisah-kisah yang perlu kita ta'amul. Kita jangan tergesa-gesa. Boleh kita baca sikit lagi lah. Masa boleh, kita ada tiga perenggan lagi. Boleh-boleh. InsyaAllah teruskan. Abu Daud menyebutkan dalam sunan beliau dari hadis Ibn Wahab. Dia berkata, Muawiyah menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Ghazwan, dari bapaknya, bahawa dia tinggal di Tabuk ketika mengerjakan haji. Ada seorang yang sedang duduk dan aku bertanya kepadanya. Dia berkata, aku akan menceritakan kepadamu sebuah hadis. Jangan engkau menceritakan apa yang engkau dengar bahawa aku dalam keadaan masih hidup. Jangan kamu ceritakan hadis ini masa aku masih lagi hidup. Rasulullah SAW singgah di Tabuk ke satu pohon kurma dan berkata inilah kiblat kami. Lalu beliau SAW mengerjakan salat ke arah pohon tersebut. Maksudnya ialah Nabi jadikan pokok itu sebagai sutrah Nabi SAW. Nabi jadikan pokok itu sebagai sutrah. Jangan silap faham . Bukannya pokok kurma itu jadi kiblat. Nah. Kemudian inilah kiblat kami, maksudnya kita menghadap ke arah pokok ni. Maksudnya pokok tu jadi sutrah Nabi SAW. Lalu beliau SAW mengerjakan solat ke arah pokok tersebut. Dia melanjutkan, aku menemuinya sambil berjalan. Sedangkan waktu itu aku hanyalah anak kecil. Maksudnya aku nampak Nabi SAW ketika aku setengah berjalan tu, aku nampak Nabi masa aku kecil lagi. Ketika aku melewati antara beliau, maksudnya ketika aku jalan depan beliau dan antara pohon tersebut, antara sutrah Nabi, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, qata'a salatana, qata'a Allahu atharah. Okey, atharah. Dia telah memutuskan salat kami, semoga Allah memutuskan kesannya, atharah. Qala fama qumtu alaihima ila yaumi hadha. Aku tak dapat lagi berdiri di atas kedua kakiku sehingga hari ini. Kemudian Abu Daud menyebutkan hadis sebut dari jalan Waqi' dari Sa'id bin Abdul Aziz, dari seorang maula milik Yazid bin Imran. Dari Yazid bin Imran, dia berkata, aku melihat seorang di Tabuk sedang duduk. Dia berkata, aku berlalu di hadapan Rasulullah dengan mengendai seekor kedal. Padahal aku seorang sedang salat. Maka beliau berkata, ya Allah hentikanlah langkahnya. Ketika itu aku tidak dapat lagi berjalan dengan kedua kakiku. Dan hadis ini juga daif. Dan hadis ini daif. Kisah kanak-kanak ini daif. Perawi itu Sa'id bin Ghazwan itu majhul, tidak diketahui. Muawiyah itu ibnu Salih, saduq lahu awham. Naam. Sa'id pula bin Ghazwan majhul, jadi hadis ni hadis yang lemah. Jadi tak sahih. Jadi kalau kita tengok pun pelik. Takkanlah Nabi doakan untuk kanak-kanak tu sampai tak boleh berjalan. Hadis kata wa ana ghulam. Kalau ghulam budak lagi. Ha? Kalau ghulam maksudnya budak lagi. Jadi tak sesuai. Ha? Jadi tak sesuai. Kita tengok hadis ni kurang tepat lah. Wallahu a'lam. Walaupun kita kata ada celaan. Ada celaan kepada tentang lalu di hadapan orang yang sedang solat. Nabi kata kalau lah tahu ya'lamul mar. Kalau orang yang lalu tu tahu apa dah dosanya. Mesti dia tak akan lalunya walaupun 40 tahun. Walaupun 40, dia terpaksa berdiri selama 40. Sudah Abu Hurairah kata tak pasti sama ada 40 hari Nabi sebut, 40 tahun atau 40 bulan.
Dia takkan lalu kat depan orang salat walaupun selama 40 tahun. Na'udzubillah min dalik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya nak stop kat sini. InsyaAllah kita akan sambung lagi bi'idnillah ta'ala. Kisah berkenaan dengan jamak salat. Ha. Ini hadis ni dalil tentang jamak salat dalam peperangan Tabuk. Macam mana nak jamak? Nak jamak takhir ke nak jamak takdim? Jadi dalam kisah ni, dalam Tabuk ni Nabi SAW dia dah huraikan. Hadis ni akan huraikan. Walaupun nanti kita akan tengok ada pembincangan berkenaan dengan hadis ni. Sehingga berlakunya pendapat-pendapat ni kalangan para ulama yang mengatakan sebahagiannya kata jamak takhir itu jamak takdim tidak ada, jamak takhir je ada. Ada sebagian ulama bincang kata macam tu. Wallahu a'lam. Tapi sini bukan maqamnya, insya-Allah kita akan huraikan fi darsil qadim bi idznillah taala. Ada soalan ke akhi Imran? Ah ya betul. Soalannya ialah tadi Ustaz mengatakan maksud sahih tapi hadisnya daif. Maknanya apa tu? Adakah maksud hadis tu sumber lain mungkin hadis sahih atau Quran sendiri? Ya betul. Hadis tu sendiri ialah riwayat, hadis tu riwayat yang daif. Tetapi maksud dia maksud yang sahih. Maksud dia sahih. Maksudnya maksud sahih datang daripada mana? Datang daripada sumber lain. Macam kita sebutkan tadi. Hadis ni kata tadi apa? Dia kata sebenarnya kalam ialah kalamullah. Sanad hadis ni daif. Perawi dia Abdul Aziz bin Imran tadi. Perawi yang daif. Tapi ucapan fa inna asdaqal hadithi kitabullah, ucap sebenar-benar ucapan ialah kitabullah, itu betul tak? Betul, disokong oleh banyak hadis-hadis yang lain. Jadi masalahnya kita kena perhatikan, masalahnya kita kena perhatikan sebab bukanlah semua hadis daif tu kita tolak. Jadi hadis daif tu yang ada sokongan dengan hadis sahih, maknanya sahih, maka maknanya itu kita terima walaupun sanadnya kita tolak. Maknanya kita terima sebab sebab ada hadis-hadis lain yang sahih ataupun ayat Quran ataupun ijma'. Ha, jadi bila kita sebut masalah ini, contohnya macam baru-baru ni berlaku perbincangan berkenaan dengan isu Al-Quran kalamullah. Al-Quran kalamullah ini benda yang ijma' ulama, ijma' ahli sunnah mengatakan Al-Quran kalamullah bi sautin wa harf. Ulama salaf mengatakan bahawa Al-Quran itu kalamullah dengan suara dan huruf. Tiba-tiba ada datang pengkaji-pengkaji hadis zaman ini kata riwayat-riwayatnya daif. Kata, ya. Kalau daif sekalipun, jika daif sekalipun, tetapi prinsip ahli sunnah mengatakan Al-Quran kalamullah dengan suara dan huruf itu adalah prinsip yang telah ijma' ulama' ke atasnya. Ijma' ulama' ke atasnya. Jadi benda yang ada ijma' wajib tak terima? Wajib. Dan tolak ijma' hukumnya kufur. Dan ijma' berkenaan dengan masalah Al-Quran kalamullah dengan suara nahrun, ijma' sahabah, ijma' salaf. Bukan ijma' al-asyairah atau ijma' ijma'nya mu'tazilah atau seumpamanya. Tidak. Ijma' ahli sunnah. Bukan kita akidah ahli sunnah. Al-Quran kalamullah bisautin wa harf. Al-Quran kalamullah dengan suara dan huruf. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk minhu bada wa ilaihi ya'ud. Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Daripada dia datang dan kepadanya dia kembali. Nah. Soalan seterusnya. Bilakah dikatakan mengumpat, kau tidak boleh, bagaimana cara betul untuk mengelak dari kejahatan? Ha, ini kita banyak kali sebut. Bilakah dikatakan mengumpat? Mengumpat itu ila zikraka li akhika atau zikraka akhaka bima yakrah. Iaitu, mengumpat itu adalah bila kamu menyebutkan tentang saudaramu apa yang dia tidak sukai. Dan benda itu benar. Itu hadis Aisyah radhiyallahu anha bila seorang lelaki, perempuan datang jumpa dan Aisyah kata perempuan tu pendek. Aisyah kata perempuan tu pendek, qasir. Maka Nabi kata kau dah ngumpat dia Aisyah.
Aisyah kata, ya Rasulullah, kalau benda tu memang ada padanya. Nabi kata, kalau ada padanya, kau telah mengumpatnya. Kalau tak ada padanya, kau telah memfitnahnya. Qad bahadda. Jadi, sedang cerita mengumpat ni apa dia? Iaitu bila kita sebut tentang saudara kita yang kalau didengar, dia tak suka. Kalau kita sebut benda yang dia, kalau dia dengar, dia biasa, dia tak ada masalah. Kata-kata kita sebut, kita kalau Karim, Karim ni, dia ni orang Melaka, itu orang tak marah lah. Karim ni orang Melaka, dia ni kerja dekat TNB, tak marah lah. Kalau kita dengar, kalau kita Karim ni orang Melaka, TNB, Allah dia ni makan pelahap. Ha, bila makan pelahap tu, kalau kawan dia dengar, dia kecik hati tak? Dia kecik hati. Dia tak suka tak? Dia tak suka. Itu maksudnya mengumpat. Itu maksudnya mengumpat. Okey? Dan masa bilakah dibenarkan mengumpat? Yang ni kita banyak kali sebut. Al-qadhu laysa bi-ghibatin fi sittatin mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadhiri. Ya. Naam. Naam. ومظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة على إزالة المنكر. Iaitu al-qadhu laysa bighibatin fi sittatin, kita sebut keburukan pada seorang itu bukannya termasuk daripada ngumpat pada enam perkara. Mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadhiri. Mutadhallim iaitu orang yang nak mengadu kezaliman yang berlaku pada dirinya, maka itu bukan mengumpat. Orang datang, dia dah dizalimi, kita jumpa polis, nak cerita kat orang bahawa dia dizalimi, orang curi duit dia, tak mengumpat. Wa mu'arrifin, dan juga untuk menghuraikan atau menjelaskan tentang seseorang. Macam kita kata al-a'mash, al-a'raj, al-gundar, maksudnya kita gelaran ni, macam kita kata si capik. Contohnya kat kampung itu ada beberapa orang yang namanya sama. Katakan nama dia Ali. Assalamualaikum. Pak Mat, saya nak jumpa Ali. Ali mana? Kampung ni ada banyak Ali. Ada Ali pendek, ada Ali tinggi, ada Ali gemuk. Mana satu? Dia kata Ali gemuk. Maksudnya percapaan gemuk tu, kalau kita sebut depan dia, dia kecil hati, mengumpat. Tapi dalam bab ni tak dianggap dibenarkan untuk kita mengumpat. Wa mu'arrifin wa muhadhiri, muhadhir, tahdhir, untuk memberi peringatan kepada orang. Hati-hati fulan, fulan ni ahli bid'ah. Maka itu adalah benda yang dibenarkan dalam syarak. Wa mudhhiri fisqan, dan juga untuk orang yang menzahirkan orang yang melakukan fasik. Menzahirkan fasik. Maksudnya kita kata orang yang selalu buat fasik terang-terangan, buat maksiat terang-terangan, maka cakap pasal dia dah tak jadi mengumpat dah, sebab dia pun sendiri dah buat terang-terangan. Wa mustaftin, yang kelima, yang minta fatwa. Minta fatwa. Bila minta fatwa, tanya fatwa. Ustaz, saya dan suami saya sekian. Apakah kami telah dianggap bercerai? Apakah kami macam mana, suami saya selalu kata saya sekian. Maka itu mustaftin, minta fatwa. Walaupun afdalnya dipakai nama yang ketiga. Waman, dan keenam, waman talabal i'anata ala izalatil munkari. Dan yang keenam ialah orang yang meminta pertolongan untuk menjauhi kemungkaran. Meminta pertolongan untuk menjauhi kemungkaran. Menjauhi kemungkaran sepertinya apa dia? Minta tolong, maksudnya kita nak kata tolong aku sebab apa? Sebab si fulan ni nak pukul aku. Sebab si fulan ni dia merosakkan kita punya syarikat. Kan kita bagi tahu orang kita, akhi, kata sahabat ni yang orang ni jadi sekian dia pukul orang apa semua. Jadi itu dia nak apa? Dia nak minta pertolongan untuk nak halang orang buat jahat, untuk menghilangkan kemungkaran. Contoh kita kata, ustaz tolong saya ustaz, dia ni berzina. Kita kata dia ni berzina, itu dah mengumpat dah. Tapi kalau dia nak minta tolong untuk supaya saya boleh nasihat dia, maka itu tak termasuk dalam yang dicela.
Itu hafal, hafal syair tu. Sampai bagi syair tu senang je. Kan? Al-qadduhu laysa bi-ghibatin fi sittatin mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadhiri wa mudhiri fisqan wa mustaftin wa man talab al-i'anata ala izalatil munkari. Naam. Bagaimana cara yang betul? Oh, soal seterusnya. Ada tadi, ada macam mana cara untuk kita menghalang keburukan terlepas tadi? Tak pernah nanti jawab. Cara betul untuk mengelak dari kejahatan orang yang kita hanya ketahui kalau ada orang yang mengumpat tentang beliau. Baca doa banyak-banyak. Allahumma inni a'udhu bika. Allahul a'udhu bil falak, kul a'udhu birabbin nas. Baca doa sebelum tidur tu. Allahu Akbar. Doa yang sangat bagus. Doa sebelum tidur. Allahumma anta rabbus samawati wal ard wa rabbal ard wa rabba arshil azim wa rabbuna rabbana wa rabba kulli shay faliqul habbi wan nawa faliqul habbi wan nawa kan macam doa tu. Allah rabb wa Allahumma anta rabbus samawat, ya Allah engkau lah rabb as samawat, rabb langit, rabb bumi dan rabb antara keduanya. Rabbana wa rabba kulli syai', Tuhan kami dan Tuhan segala perkara. Faliqul habbi wan nawa, yang memecah, yang membuka biji benih, yang menumbuhkannya. Wa munzilat tawrati wal injili wal furqan, engkau lah ya Allah yang menurunkan Taurat, Injil dan Al-Quran. A'udzu bika, ini kita nak ni. A'udzu bika min kulli syarrin, min kulli dhi syarrin. A'udzu bika min syarri kulli dhi syarrin anta akhidhun binasiyatih. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta lindung padamu ya Allah daripada kejahatan, setiap benda yang ada kejahatan yang engkau menguasai mereka ya Allah. A'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidhun binasiyatih, yang engkau lah yang memegangnya, yang engkau yang kontrol benda tersebut. Antal awal falaysa qablaka syai', engkau lah yang pertama ya Allah, tiada lagi yang pertama sebelum kamu. Wa antal akhir, engkau lah yang akhir ya Allah, tiada lagi selepas kamu. Wa antal zahir, engkau lah yang zahir ya Allah, tiada satu yang di atas kamu. Wa antal batin, engkau lah ya Allah yang mengetahui segala perkara yang batin, tiada apa yang terlepas daripadamu ya Allah. Kan? Iqdi anna dain wa aghnina anil faqr. Bayarkanlah hutang kami ya Allah dan cukupkanlah kami daripada kesebarang kefakiran. Tapi poinnya tadi tu, a'udzu bika min syarri kulli syai'in, ya Allah hitamku, aku minta lindung daripada semua benda yang jahat. Anta akhidhun binasiyatih, engkau lah yang kontrol mereka ya Allah. Kita tak boleh kontrol dia. Dia yang kontrol. Baca lagi doa Nabi. Allahumma ansurni. Wala Allahumma mkurli. Allahumma la. Allahumma ansurni. Wala tansur alaya. Wa mkurli. Wala tamkur alaya. Wa ansurni. Wala wa mamlaqa alaya. Ya Allah, tuanku, janganlah kau buatlah tipu daya bagiku ya Allah. Janganlah kau jadikan tipu daya untuk mengalahkanku ya Allah. Ya Allah, tuanku, bantulah aku ya Allah. Janganlah kau bagi orang, janganlah kau bantu orang untuk membinasakan aku ya Allah. Ya Allah, tuanku, tolonglah aku dan janganlah kamu tolong orang yang nak melampaui batas ke atasku ya Allah. Ha, wansurni ala man bagha alayya. Bantulah aku untuk menghadapi orang yang melampaui batas kepadaku ya Allah. Wansurni ala man bagha alayya. Allahumma ja'alni laka dhakara laka rahaba ilaika mubita ila akhir doa, sampai akhir doa tersebut. Maknanya sangat bagus. Nanti boleh minta admin doa tersebut. Nah. Seterusnya. Sahih ya akhil karim, betul. Hadis Qudsi dia hanya merujuk kepada siapa yang mengucapkannya. Siapa pengucapnya? Jadi pengucapnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun dari sisi kesahihannya, maka ada yang sahih, ada yang tak sahih. Ada yang dhaif, ada yang palsu. Maka cara dia sama. Kita kena periksa dulu apakah hadis kursi ni sahih. Dan kita sebut sini memang banyak hadis kursi yang tak sahih.
nak sebut sini ialah memang banyak hadis kursi yang tak sahih. Ha. Dan kita kena tengok balik, kena check balik. Jadi kita tak boleh kata, oh hadis tu kursi, maksudnya seperti yang sahih. Tidak. Hadis ni kursi dari segi pengucapnya. Macam juga hadis marfu'. Hadis nabawi, Nabi ucapkan. Adakah bila hadis tu marfu', maksudnya hadis tu sahih? Tak semestinya. Jika bila hadis mauquf, ucapan sahabat, maksudnya adakah hadis tu sahih? Tidak semestinya. Maka kena check balik dia punya sanadnya. Wallahu'alam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.